Fasil fil af'al, ada makhluk mempunyai perbuatan, ada makhluk mempunyai perbuatan, itu kan munfasil dari Allah. Itu kam munfasil, ada makhluk mempunyai perbuatan, itu mustahil. Masya Allah. Ya, itu mustahil. Jadi kamu enggak punya perbuatan ya. Yang punya perbuatan adalah Allah. Kalau dikatakan kamu punya perbuatan, mustahil. Paham ya? Kalau kamu dikatakan kamu punya perbuatan, mustahil. Perbuatan hanya Allah. Ya. Kamu gak punya perbuatan, sedikit pun kamu gak punya perbuatan. Tuh, kam munfasil. Gak ada satu perbuatan pun yang dimiliki oleh makhluk. Hanya Allah yang punya perbuatan. Kalau dikatakan ada makhluk mempunyai perbuatan, itu mustahil. Masya Allah. Gitu ya. Jadi, renungkan tuh. Kembali lagi kemarin yang kita sudah bahas tuh. Ketahuilah bahwasannya perbuatan itu ada yang ikhtiariyah, ada yang ittirariyah. Ini untuk menyeimbangi pemikiran kita. Kalau yang ikhtiariyah, ada yang namanya kasab. Kalau yang ikhtiariyah, enggak ada yang namanya kasab. Bagaimana tuh? Yang ikhtiariyah ada yang namanya kasab. Ini saya perlu, rasanya perlu untuk menjelaskan terus kepada kamu supaya paham itu ya. Jangan sampai salah paham. Ya, tidak ada satu perbuatan kecuali perbuatan Allah. Kita ini enggak punya berbuat. Karena kamu sembarangan berbuat. Orang kamu tonjok Allah itu ya. Makanya untuk ya menetralisir pemahaman tadi bahwasanya perbuatan itu ada yang ikhtiariyah, ada yang ittirariyah. Ada yang ikhtiariyah
Nah, yang ikhtiariyah masuk yang namanya kasab, usaha manusia. Ada niat, ada perbuatan, kasab, kasab manusia. Ikhtiar ada yang taat, ada yang maksiat. Kalau kita ikhtiarnya taat, diberikan pahala. Kalau kita ikhtiarnya maksiat, diberikan dosa, siksaan. Jadi pemberian dosa, pemberian pahala bergantung kepada kasab kita. Pada perbuatan yang ikhtiariyah. Maka oleh karena itu, dari mulai kita bangun tidur sampai tidur, bahkan sampai ya di dalam tidur sekalipun umpama gitu ya. Iya kan, kita mau tidur diperintahkan sunat supaya berwudu. Usahakan supaya kita melakukan ketaatan. Biar apa? Biar perbuatan kita diberikan pahala. Karena yang akan diberikan pahala itu ya perbuatan ikhtiar kita bila mana kita niatin pahala. Kalau perbuatan ikhtiar kita niatin kita perbuat untuk yang maksiat, maka kita akan diberikan dosa dan siksaan. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Yang kedua, perbuatan ittirariyah, yaitu yang perbuatan yang tidak kita sengaja, bukan mau kita, dia berbuat, dia terperbuat sendiri. Ini adalah murni daripada perbuatan Allah. Maka ketika itu sesuatu yang mengenakan kita, maka bersyukurlah kita kepada Allah. Sesuatu yang tidak menyenangkan kita, maka kita beristighfar, banyak beristighfar, taubat kepada Allah. Lagi jalan kena paku, insyaallah tembus nih kita punya kaki, ya tembus, itu namanya perbuatan apa tuh? Ittirariyah. Bukan mau kita itu. Kita enggak. Bukan mau kita. Kena kita. Allah. Maka ketika itu kita alhamdulillah apa istighfar? Astaghfirullah apa alhamdulillah? Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Gitu. Apa aja tuh? Yang sesuatu yang kita tidak inginkan, dia terjadi, yang sifatnya ittirariyah. Kalau dia baik, kita alhamdulillah. Kalau enggak baik, kita banyak istighfar. Qala ba'duhum, ini untuk menyambungkan biar paham ya. Berkata sebagian mereka, la yatasawwaru fil af'ali kam muttasilun, tidak tergambar pada perbuatan-perbuatan oleh kam muttasil. Ya, jadi cuma ada 5 kam saja. Ya, menurut sebagian mereka ulama, ya, kam muttasil enggak ada. Wa laisa kama qala, dan tidaklah sebagaimana berkata, bal yatasawwaru fi akamul muttasil, bahkan tergambar padanya pada segala perbuatan ya oleh kam muttasil. Wa ma'nahu, dan maknanya ayakuna lillahi ta'ala syarikun mu'awinun fi fi'lin minal af'ali, bahwa ada bagi Allah Ta'ala mempunyai syarikun, syarikat ya
yang menyertainya muawinun, yang menolong, fi fi'lin minal af'alin, pada satu perbuatan daripada segala perbuatan. Tidak. Ya, ini satu pendapat aja. Yang umumnya kita pahami tidak ada itu ya. Fa hadza muntafin anhu ta'ala aidan, maka ini ternapik daripada Allah Ta'ala juga. Wallahu yatawalla hudaka, dan Allah lah yang mengatur akan petunjuk engkau. Wa lam ketahui olehmu annal kama wal adadu, ketahui olehmu akan bahwasanya kam itu adalah bilangan, adad. Wal manfiu, ya, adad bilangannya. Kam itu ada berbilang berarti ya. Kam munfasil fizat, kam muttasil fizat, kam munfasil fisifat, kam muttasil fisifat, kam munfasil fil af'al. Itu kam itu maksudnya apa? Al adad. Wal manfiyu ma hasala bihi, adad itu berbilang-bilang. Semua berbilang buat Allah mustahil. Wal manfiyu ma hasala bihi al kam wa huwa nafsus syariki, dan yang dinafikan apa yang hasil dengannya yaitu kam, wa huwa, dan yaitu nafsus syariki, diri syarikatnya itu, ya, bersyarikat Allah. Walaisal manfiu al adadu, tidaklah yang dinafikan itu bilangannya, liktidaihi nafiu zatihi ta'ala, karena melazimkannya zat Allah Ta'ala. Jadi yang dinafikan di situ adalah kamnya itu. Jadi yang dinafikannya, yang dinafikan itu adalah sesuatu yang hasil, ya, oleh kami itu, ya, yaitulah diri syarikat, bersyarikatnya, bersyarikatnya Allah. Jadi bersyarikatnya itu, ya, mustahil Allah bersyarikat. Fanafiyal kamil munfasil fi zati huwa nafyu syariki lahu, maka penafian kam yang munfasil pada, ya, maka kam munfasil fi zat, yaitulah maka kam munfasil fi zat, yaitulah yang yaitu menafikan syarikat bagi Allah. Ya. Jadi menafikan munfasil, menafikan kam yang munfasil pada zat, yaitu menafikan syarikat bagi Allah. Ya. Wa syariku wa alladhi asala bihil kamu wa hakadha. Dan yang syarik, ya, syarikatnya yaitulah yang hasil dengan sebabnya oleh kam dan seterusnya. Jadi yang dinafikan, ya, itu yang syarikatnya itu, ya. Allah enggak bersyarikat. Wa dalilu ala subutin wa'daniyati, dan dalil atas tetapnya Maha Esa Allah Ta'ala, bagi Allah Ta'ala, wujudul alam, yaitu adanya alam. Watarki, ya, watarki bi, dan tersusunnya alam. Antakula, yaitu bahwa engkau katakan, laukana lillahi ta'ala syarikun, jikalau ada bagi Allah Ta'ala syarikun, syarikat, fil uluhiyati, dalam ketuhanannya, la adda ilal fasadi, niscaya, ya, itu ia membawa kepada kerusakan. Kama qala Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, laukana fi ima ali'atun illallah ula fasadita, jikalau ada pada langit dan bumi itu Tuhan kecuali Allah, niscaya rusaklah keduanya, ai samawati wal arda, ya, rusak keduanya, ai samawati, ya, ai samawati, ai, ya, la fasadata, niscaya rusak keduanya, ai samawatu wal ardu, maksudnya langit dan bumi rusak, ai samawatu wal ardu, rusak langit dan bumi. Kalau ada dua, ya, Tuhan ada dua,
Iya, rusak langit bumi. Kenapa? Berantem. Tuhannya berantem. Iya. Satu emak, satu bapak aja anaknya dua berantem mulu. Bagaimana Tuhan? Kalau anak berantem ya paling mainannya doang dibanting. Kalau Tuhan berantem, apa yang terjadi? Langit runtuh, bumi bah. Atmosfer kagak teratur. Ya. Ya, udara kacau. Gunung aduh, habis semua dah. Nah, itu mustahil. Wa makna fasadi ima dan makna rusak keduanya langit bumi khurujuha keluarnya dia anil hayati wasyakli lazi wujida alaih. Keluar keduanya dari hayat kelakuannya dan bentuknya yang diadakan keduanya atasnya. Jadi dari sebagaimana mestinya dia ya berotasi, ya, artinya dia berjalan di porosnya, enggak berjalan pada porosnya. Ya umpama begitu ya. Dia berantakan semua. Ya. Bentuknya juga berantakan. Ya. Lakinna huma lam tafsuda, akan tetapi keduanya tidaklah rusak. Falam yakun ma'ahu syarikun fil uluhiyati, maka tidak ada bersama Allah syarikat pada ketuhanan. Enggak ada Allah, ya. Ada Tuhan yang lain selain Allah, enggak ada syarikat bagi Allah. Fasabatala ulwa'daniyatu, maka tetaplah bagi Allah bersifat esa. Wajza sabatala ulwa'daniyatu istahala alai ta'addud allazi huwa dinul wa'daniyati. Dan apabila tetap bagi Allah Ta'ala bersifat esa, maka mustahil atas Allah berbilang-bilang yang itu adalah lawanan esa. Wallahu a'lam bishawab. Sifatu sabiatu.